Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang segar ini kita masih mendapat fadhil Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga kita ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat salamnya Allah yang seindah-indahnya, setepat-tepatnya, sebanyak-banyaknya, semoga senantiasa melimpah ke pangkuan uswah kita, kudwah kita, pemberi syafaat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga sahabat beliau serta para pengikut sampai kiamat. Para jemaah sekalian, dua minggu kita bahas tentang arkanuddin, rukun agama. Rukun agama itu salah satu, ada tiga. Yang pertama Islam, karena selain Islam tidak dianggap agama oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 124.000 nabi itu Islam semua. Mengajarkan la ilaha illallah semua. Yang kedua iman. Iman ini yang menjadikan kita bahagia yang sesungguhnya. Tenang sesungguhnya karena orang beriman itu yakin apa yang menimpa kita itu terbaik dari Allah. Terbaik dari sakit, iya, itu terbaik dari Allah supaya kita tidak berdosa lagi ketika menghadap Allah. Sehat, iya, itu terbaik dari Allah supaya kesehatan kita digunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Nah, yang ketiga ini yang sumber bahagia yang sesungguhnya. Orang kalau sudah sampai pada tingkatan yang ketiga ini, maka ia akan senantiasa ridho, puas, puas dan puas terhadap apa yang dibagikan oleh Allah, yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Yaitu yang ketiga, ihsan. Ihsan, orang yang ihsan disebut muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu yuhibbu, senang, al-muhsinin, kepada orang yang berbuat ihsan. Ihsan, al-ihsanu, ihsan itu adalah anta'budallaha, yaitu senantiasa mengabdikan diri kepada Allah. Ka'annaka, seakan-akan kamu, kata Rasul, tarahu, melihat Allah. Kalau melihat barang itu bi'ainil basor, melihat barang itu dengan mata kepala. Kita lihat ini lampu bersinar,
warna-warni pepohonan. Ini bi'ainil basar. Tapi melihat Allah bukan bi'ainil basar, tapi bi'ainil basir, dengan mata hati. Maka orang yang dipasti oleh Allah ma'rifat kepada Allah, kenal kepada Allah, melihat Allah dalam setiap keadaan. Kalau mampu, ini melalui riyadhah, latihan yang sangat lama, latihan suluk, berjalan kepada Allah. Tapi kata Rasul, fa'ilam takun taro, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, ya tidak bisa kalau tingkatan-tingkatan seperti saya ini, maaf. Fa'innahu yarok, maka yakinlah bahwa sungguhnya Allah senantiasa melihat kita dalam setiap langkah kita. Waktu sepi, waktu ramai, waktu terang benderang, waktu gelap, kita harus yakin bahwa senantiasa dilihat oleh Allah. Itu sudah indah, sudah indah merasa dilihat oleh Allah. Makanya saya ajarkan dah anak-anak saya itu, kalau kemana-mana saya tidak pernah khawatir itu. Wiridannya cuma tiga. Allah bersama aku, Allah melihat aku, Allah menyaksikan aku. Cukup, kamu kemana-mana pasti selamat. Orang kalau sudah kemana-mana bersama Allah, dijaga oleh Allah, semua tidak akan bisa menyakiti. Allah kalau sudah kita merasa dilihat senantiasa oleh Allah, tidak akan berbuat macam-macam. Oh, dilihat oleh Allah macam-macam. Allah menyaksikan aku, disaksikan dimanapun oleh Allah. Indah bersama Allah dimanapun, merasa dilihat oleh Allah dimanapun. Indah. Makanya orang yang ihsan ini akan salamatul janan, selamat hatinya dari sifat-sifat su'udzon, baik buruk sangka. Itu senantiasa baik sangka pada semuanya. Salamatul lisan, lisannya selamat, dijaga terus. Salamatul arkan, ini jawarih, ini anggota badan, jaga. Mau berbuat sesuatu yang dilarang, iya dilihat oleh Allah, iya disaksikan oleh Allah. Indah. Makanya orang ihsan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim, la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali-wali Allah, la khawfun, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, walahum yahzan, tidak ada rasa sedih. Sedih bagaimana kalau kita susah, susahnya cuma sebentar saja, sampai mati saja. Kalau kita senang, sebentar saja senangnya ini. Senang di dunia maksudnya, sebentar, sampai mati saja. Kalau ada orang benci kepada kita, sebentar saja, sampai kita mati, atau yang membenci kita mati, sudah tidak dibenci. Sebentar, jadi enjoy terus, enjoy. Ihsan. Nah, mudah-mudahan kita sekalian sampai kepada tingkatan muhsin ya. Hati kita biar selamat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kiporto majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.